Baik, usulnya diundang dulu. Jadi jika kita lihat di Google Map, itu pasti semuanya merah. Memang untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, kepada masyarakat umumnya. 5 pagi, seluruh pengunjung yang akan ke Ancol, kita akan arahkan ke area parkir Kemayoran. Perayaan malam pergantian malam tahun baru nanti untuk menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang selamat, aman, lancar, dan nyaman di kawasan Ancol, kami melakukan kolaborasi dengan PPK Kemayoran, di mana ada lahan yang kita akan optimalkan di BPK Kemayoran sebagai lokasi parkir yang merupakan buffer zone parkir area Ancol. Kita pahami pada setiap acara ataupun kegiatan, apalagi pada malam tahun baru, kemacetan lalu lintas begitu besarnya di kawasan Ancol ini, apalagi kapasitas lahan parkir di Ancol terbatas. Dan oleh sebab itu dengan kolaborasi penyediaan ini kita harapkan situasi lalu lintasnya lebih lancar.